Seperti inilah suasana penangkapan seorang bandar narkoba di Kelurahan Rufei, Kota Sorong. Setelah berada di dalam tahanan tidak membuat jera Abraham Patiran. Pasalnya pelaku kembali berulah dengan menyelundupkan narkotika. Pelaku memanfaatkan kekasihnya yang masih di bawah umur untuk memasok sabu ke dalam ruang tahanan. Untuk mengelabui petugas, sabu seberat 0,15 gram diselipkan ke dalam pakaian saat berkunjung. Berkat kesigapan petugas, pelaku akhirnya dapat dibekuk oleh petugas. Dari pengakuan, pelaku narkoba didapat dari bandar yang berada di Sorong Kota. Dalam pengejaran, akhirnya petugas kembali menangkap dua orang pengedar dengan barang bukti 14 paket ganja siap edar, serta sabu seberat 0,5 gram.